berdasarkan memang hasil penyelidikan yang telah kita lakukan terhadap kasus karhutla yang di ada wilayah hukum Polres Mempawah. Kita sudah menangani tiga kasus diantaranya di wilayah Polsek Timur, Polsek Pinyu, dan Polsek dua di Polsek Pinyu. Dari beberapa kasus itu sudah kita lakukan penyelidikan dan sudah ada yang sudah tahap 2. Adapun harapan dari kami kepada seluruh masyarakat warga wilayah hukum Polres Mempawah, apabila yang mempunyai pekerjaan sebagai petani atau membuka lahan perkebunan, diharapkan pada saat ini telah memasuki musim kemarau yang panjang, diharapkan agar rekan-rekan atau masyarakat membuka lahan perkebunan tidak dengan membakar lahan. Nah, seperti yang kita ketahui, dampaknya sangat tidak baik buat kesehatan asap yang ditimbulkan terhadap pembakaran lahan tersebut. Untuk terduga pelaku inisial S ini bang, luas lahan yang dibakarnya ada berapa bang? Nah, untuk luasan lahan yang semua yang kita tangan ini, ada yang lebih dari 2 hektar, ada yang di bawah 1 hektar juga ada. Jadi yang diamankan berapa orang? Nah, yang sudah kita lakukan pengamanan itu dan sudah tahap 2, sudah kita serahkan kepada kejaksaan itu 1 orang. Yang 2 lagi sedang dalam proses penahanan penyidikan. Dua ini apa udah diamankan? Apa udah diamankan di Polres Mempawah? Dua ini bang? Belum, masih belum, tetap ya? Kita lakukan pemeriksaan. Untuk lahan yang dibakarnya, apakah lahan miliknya atau milik perusahaan dan? Ada lahan miliknya, namun bagaimanapun juga, walaupun itu lahan milik kita, kita membuka lahan tidak baik dengan menggunakan membakar, karena walaupun itu kecil dengan ke iklim yang seperti sekarang, angin yang begitu kencang. Walaupun di atas permukaan itu mati, tetapi di bawah permukaan tanah itu tidak mati, khususnya di lahan gambut. Apabila tertiup angin, api itu akan hidup kembali. Pada saat kita tidak memantau lahan tersebut, apinya akan terbang di bawah angin ke wilayah yang lain. Nah, inilah yang mungkin terjadi di wilayah kita yang banyak lahan yang terbakar dan masih kita lakukan penyelidikan. Kalau untuk 2 kasus yang dipinju itu, Nat, apakah itu lahan perusahaan atau lahan milik pribadi juga? Bukan, itu lahan milik pribadi. Pribadi, Nat, ya. Itu yang S ini warga setempat, Nat? Warga kita, warga sekitar lokasi kebakaran. Yeah. Dan saat melakukan penangkapan, saat beliau itu sedang membakar atau bagaimana itu, Nat? Sedang membersihkan lahan tersebut dengan menimbulkan asap yang cukup banyak.